Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah putri kami, Atia. Seperti tradisi Jawa pada umumnya, kami mengadakan acara 3 bulanan, di mana pada saat ini, roh bayi dalam kandungan diturunkan. Sungguh, suatu hal yang tidak kami bayangkan sebelumnya. Ibu saya meninggal dunia di usia kandungan saya yang menginjak 9 bulan. Menyusul kepergian almarhum ayah saya beberapa tahun yang lalu. Seminggu kemudian, tepat pada 7 hari meninggalnya almarhumah ibu saya, putri kami lahir ke dunia melalui persalinan normal. Alhamdulillah, Atia Nur Fitria Ramadhani. Anugerah cahaya suci yang diberikan di bulan Ramadhan. Putri kecil kami lahir di Kota Batu, 28 April 2020. Tepatnya di Rumah Sakit Hasta Brata. Melahirkan dalam keadaan pandemi sungguh sangat tidak mudah. Terlebih, putri kami lahir dengan kondisi risiko tinggi. Saya melahirkan di usia yang tidak lagi muda. Saya juga sempat mengalami baby blues. Ketika putri kami menangis, saya sampai bingung harus berbuat apa. Saya justru ikut menangis. Alhamdulillah, saya bersyukur mempunyai mertua yang baik dan suami yang pengertian. Sehingga saat berada dalam kondisi seperti ini, mereka banyak membantu. Dukungan dari keluarga sangatlah berarti. Genap 8 atau 35 hari kelahiran putri kami, kami mengadakan acara selapanan dengan ditandai cukur bayi. Pada usia 3 bulan, pertama kali Atia mengucapkan kata aing dan seterusnya. Menginjak usia 11 bulan, Atia sudah mulai belajar berjalan. Mulai dari berjalan dengan bersandar tembok, sampai kemudian belajar berjalan dengan disertai mendorong kursi. Setelah melewati banyak hal, kami tersadar, the show must go on. Kami dikaruniai amanah berupa putri kecil kami. Dan inilah yang menjadi spirit bagi kami. Terlebih, putri kami begitu cantik, lucu, dan menyenangkan. Sehingga kehadirannya bisa membawa anugerah tak terkira bagi kami. Tidak salah jika kami memberi nama Atia Nur Fitria Ramadhani. Itulah kisah Atia dari lahir sampai sekarang, usia 21 bulan. Ayo teman-temannya Atia, main bareng yuk melalui channel kami, Atia Nur Fitria. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.